Profil Ustadz Kasif Hir, sosok yang memberi umroh gratis kepada Natalie Holscher. Sosok Ustadz Kasif Hir menjadi sorotan setelah menawarkan umroh gratis kepada Natalie Holscher. Warganet bahkan mulai menjodoh-jodohkan Natalie Holscher dengan Ustadz Kasif Hir. Siapa sebenarnya pria ini? Dilansir dari Instagram pribadinya, ia merupakan pengusaha travel haji dan umroh bernama Safaroh Travel. Ustadz Kasif Hir adalah seorang penceramah atau da'i muda nasional yang saat ini berusia 37 tahun. Ustadz Kasif Hir diketahui merupakan pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz dan Multimedia Asy-Syabab yang baru dibangun 2021 lalu. Berbeda dari lainnya, pesantren yang dipimpin Ustadz Kasif Hir selain mengajarkan tahfiz juga mengajarkan ilmu multimedia. Pesantren ini berlokasi di Kampung Limus Nunggal, Desa Ciherang, Pondok Caringin, Bogor. Sosok Ustadz Kasif Hir juga diketahui pernah mengisi ceramah di beberapa acara di stasiun TV. Selain menjadi penceramah agama, Ustadz Kasif Hir ternyata juga berkecimpung di dunia bisnis. Diberitakan sebelumnya, baru-baru ini Natalie Holscher diajak umroh gratis oleh salah satu pengusaha travel haji dan umroh. Selain banyak menerima endorse dari berbagai produk, kini Natalie juga disibukkan dengan mengisi beberapa program televisi dan YouTube channel. Baru-baru ini Natalie mendapatkan umroh gratis oleh seorang ustadz muda pengusaha travel. Ketika hadir dalam perayaan ulang tahun Rizky Billar, disitulah Ustadz Kasif Hir langsung menawarkan Natalie untuk pergi umroh. Mendengar ini, Natalie sontak menjawab jika dirinya menerima tawaran umroh tersebut sembari tersenyum bahagia. Natalie tak henti mengucap banyak syukur setelah memilih menjadi mu'alaf, ia merasa rezekinya datang berlimpah. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.